lagu ini berjudul Takkan Berakhir. Ia adalah hasil daripada kumpulan exist ni, iaitu saya, Long dan Musa. Muzik kita exist arrange. So benda ni sebenarnya menceritakan reunion tu sendiri tentang lagu ini. Ya, di mana kita akan maksud exist reunion tu bukan hanya pada pertunjukan terakhir ini. Ia adalah bermaksud banyak skop dia. So daripada segi berjumpa kembali, daripada segi berjamming kembali, segi friendship, ya, yeah, friendship, ya. Yeah. So itu segi berkarya sama-sama. Yes. So bermula dengan exist, berakhir juga dengan exist. Okay, pertama sekali saya bersyukur kepada Allah SWT kerana reunion ni dapat digabungkan. Okay, dan perasaan saya untuk lagu ni sebenarnya adalah satu, saya rasa satu perjalanan baru juga untuk kita orang. Saya melangkah lebih jauh lagi dengan lagu baru, dengan konsert. Jadi automatik kita orang ada semangat baru. Itu sebenarnya. Okey, pada saya single yang terbaru ni, Tak Berakhir ni, satu dia macam punya album lah. Macam, okey, macam Long cakap tadi tu, kita nak berkarya tu kita kena ada satu semangat baru. Jadi masa lagu tu dalam proses tu, kita rasa dia lain macam sikit sebab dia dapat rasakan aura first album tu. Sebab kita berkarya sama-sama, lepas tu kita buat arrangement sama-sama apa semua kan. Jadi kita part pun kita bagi apa ni? Yalah, kita bagi ikut apa ni, yang nampakkan teamwork tu ya. Cantik apa semua. Sebab saya rasa benda tu tak boleh dibeli dengan duit. Betul. Jadi proses dia satu proses baru lah. Dia ada macam Ajay pun dia dah establish sebagai pencipta lagu, Along sebagai arranger, dan masing-masing pun dah establish sebagai sessionist dan sebagai apa ni yang bidang dalam bidang bidang kerja masing-masing kan. Jadi dia satu proses yang kita nampak sebagai satu permulaan, daripada mungkin orang nampak sebagai ini ending ke untuk exist, tapi kita nampak sebagai satu permulaan baru pada saya lah. Masa indah waktu kau gambar aku, tiap kali waktu.
Berikan tepukan penipulan eksis dengan single terbaru.